Berikut ini cara untuk mengecek tipe HP Samsung. Jadi ini ada berbagai cara yang bisa kalian lakukan. Bisa tonton sampai habis dalam kondisi HP Samsung bisa dibuka pengaturan. Kemudian sampai HP Samsung yang mati total atau polanya tidak bisa dibuka. Nah, untuk cara pertama kalian bisa gunakan menu telepon ini. Nah, sekarang kalian bisa ketik kode ini bintang pagar. Biasanya Samsung itu 1234 pagar. Nah, di sini kan ada nomor model yaitu SMA7368B. Jadi kalian salin saja yang ini. Kalau Samsung, kalau ada fitur salin ini bisa langsung kita copy. Jadi selesai, kemudian pilih salin nomor modelnya. Nah, nomor model itu kita bisa buka browser, kita ketik saja di Google seperti ini. Nah, itu akan ketahuan bahwa kita menggunakan HP Samsung A73 5G karena nomor modelnya itu sama. Atau kalau kalian ingin melihat langsung dari pengaturan, bisa buka pengaturan seperti ini, pilih yang namanya tentang ponsel, yang ini gulir ke bawah, pilih tentang ponsel di sini. Nah, itu kan ada nomor model juga sama, SMA7368B, jadi seperti itu. Atau kalau kalian mungkin sudah tidak bisa membuka pengaturan sama mengakses menu home screen atau memasukkan kode, kalian bisa lihat di sini. Itu kan ada stiker SMA7368B juga /DS. Nah, itu kalian cari saja di Google tadi. Pasti ketemu kalau stiker ini masih ada. Kalau stiker ini sudah hilang, kalian bisa lihat di sini bentuk body dari HP Samsung-nya. Di sini A73 itu menggunakan 4 kamera. Jadi kalau kalian mungkin ingin lebih teliti lagi untuk mencarinya, kalian bisa ketik di Google Samsung GSM Arena. Nah, itu pilih yang Samsung Phone, All Samsung Phone. Nanti kita bisa lihat, biasanya setiap TV HP Samsung itu bentuk kamera depan sama belakang itu pasti punya ciri khusus. Jadi lewat situ kita bisa tahu. Nah, kalian lihat fotonya ini. Nah, yang ini. Pasti bentuknya sedikit berbeda dari series yang lain. Kalau saya pakai A73 5G. Meskipun A53 ini hampir mirip, tapi bentuknya itu jauh berbeda. Jadi kalian bisa lihat di sini yang A33 itu pakai water drop untuk kamera depan, sedangkan A73 dia di sini. Untuk lihat lebih jelas pilih bagian picture. Nah, di sini akan terlihat lebih jelas lagi, apalagi yang pakai 3D model ini atau 3G, 3D model. Di sini bisa kita scroll untuk melihat bagian belakang, bagian samping. Nah, di sini. Jadi dengan melihat bentuk fisiknya kita akan tahu bahwa kita menggunakan Samsung A73 atau series yang kalian gunakan.